Hasbul Rahman. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi sama Hasbul Rahman. Kali ini kita akan membahas masalah subscribe. Gimana caranya kita bisa tahu siapa saja yang subscribe ke channel kita? Oke. Okay. Tidak, kita tidak tahu orang-orang yang telah subscribe ke channel kita. Dia minta subscribe, kita subscribe balik. Tetapi kita tidak tahu dia jujur apa tidak. Oke. Kita tidak panjang lebar, saksikan videonya. Oke. Baik guys, sekarang kita buka di Chrome, Google. Kita ketik di situ YouTube desktop.com. Oke. Klik. Di situ ada sync in YouTube. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat itu yang komen, yang apapun. Kita lihat video kita, siapa saja yang komen, berapa itu video kita. Terus kita lihat dulu apa yang perlu dilihat. Di situ ada bermacam-macam tulisan. Ada channel, ada di situ komentar, subscribe, situ sudah nampil siapa saja yang subscribe ke kita. Dia subscribe mulai kapan? 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, ataupun 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Itu di situ sudah tertera 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Terus kita geser ke bawah. Terus digeser lagi. Di situ kita pengen melihat yang lain, kita muat lagi. Terus digeser. Kita muat lagi. Terus geser ke bawah. Pengelian yang lain lagi, muat lagi. Seperti itu seterusnya. Kita muat, pengelian yang lain dimuat. Itu. Terus
digeser-geser, dilihat-lihat apa yang perlu. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like, komen, lonceng. Oke, sekian.